Yo, halo Jerkers, kembali lagi di Ataman of Kejadian Youtuber. Kali ini kita akan bahas mengenai Nehema Rahman, plagiat art orang. Gak habis-habis sumpah, dia berulah mulu gitu loh. Dari awal tahun kemarin ya kan, masih ada aja dia ulahnya gitu loh. Dan ini masalahnya masih baru ya, yaitu mengenai plagiat. Yes, Nehema Rahma plagiat art orang. Kira-kira art mana yang dituduh sebagai plagiat? Nah, artnya itu ada di Instagram ya, Instagramnya Nehema Rahman. Kalian silakan lihat aja nih, ini artnya. Mungkin kalau kalian lihat tidak ada yang aneh gitu loh ya kan. Ini ada speed pennya ya, kita lihat aja dulu nih speed pennya. Oke, kita lihat dia nggak tracing ya, kita lihat dia nggak nge-tracing art manapun karena kita lihat dia gambar sendiri. Tapi kita lihat dia mengambil art style siapa. Yes, kira-kira mirip nggak? Jelas banget dia plagiat art orang dan parah sih menurut gue. Ini benar-benar mirip banget gitu loh, ya kan? Dan kalau kita lihat ya dari speedpen yang dia posting gitu ya, kita lihat bahwa jalur lengannya itu sebenarnya ke depan, tapi tiba-tiba diubah jadi ke belakang gitu. Mungkin biar nggak mirip gitu ya kan? Mungkin biar menutupi gitu, biar nggak mirip. Tapi tetap sama, dia ambil style art orang gitu loh ya. Dan akun Instagram pemilik asli artnya itu namanya Sixit ya. Kalian silahkan follow dia. Dia itu artis yang sebenarnya. Dia artis yang asli deh ya, bukan yang plagiat gitu. Lotalendi pernah nge-DM pemilik art aslinya gitu, dan si pemilik aslinya itu bilang kalau seandainya dia udah ngomong soal ini ya, soal plagiat ini ke Nehema Rahman, tapi nggak direspon sama sekali sama dia. Ya kayak seolah-olah Nehema Rahman itu nggak peduli gitu loh ya kan. Aduh, ini parah sih menurut gue ya. Udah kasusnya banyak yang sampai gue bahas gitu ya, 7 dosa besar Nehema Rahman. Gue harap Nehema Rahman bisa berubah gitu loh ya. Nggak tahu, udah parah banget menurut gue, udah kacau banget lah ya menurut gue. Kacau. Oke lah, kayaknya sampai sini dulu gue bahasnya. Sehat anak, pamit undur diri. Bye bye, see you next time.